Pasca erupsi Semeru pada tanggal 4 Desember tahun 2021 sore, Minggu pagi tanggal 5 Desember tahun 2021 Cak Torik selaku Bupati Lumajang yang terkenal dengan jargonnya Kekcek langsung memantau kondisi terkini via helikopter bersama dan Lanut Abdurrahman Saleh karena untuk menuju Pronojiwo tidak bisa ditempuh dengan jalur darat karena putusnya Geladak Perak akibat erupsi Semeru. Beliau tidak bisa mendarat di lokasi terdampak karena masih ada kepulan asap panas. Berikut video pantauan udara Bupati Lumajang yang kita dapatkan dari Live FB Torikul Haq.